Termasuk yang haram tu iwak yang di BKB. Iwak belida tu haram itu. Karena dia menyerupai ciptaan Allah. Sudah aku omongkan di wali kota. Lah dia omongkan, lah disampaikan. Menyelesaikan tugas. Jangan dituntut Allah yaumul qiyamah. Adapun benda yang najis yang dapat menjadi suci itu ada tiga. Al-khamru idza takhallalat binafsiha. Arak yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya, cuka kabung. Cuka kabung itu kan arak, banyung kabung itu kan kalau dia nyolamo kelamuan cuka itu kan jadi arak kan. Wajildul maitati idza dubigha. Kulit bangke yang disamak walaupun ini dari benda yang najis kecuali anjing sama babi dan peranaan keduanya. Jadi anjing dengan babi tak pacak disamak, tapi lain dari anjing dan babi dionyo najis tapi pacak jadi suci. Contoh ulo, buaya, apa we? Benda yang najis kalau dia disamak itu dulu di Palembang yang banyak bahan samak ini di dusun Pedamaran. Tumbuhnya daun itu bahan itu di pinggir sungai. Nah, itu dimbek, gok batangnya itu dimbek, dimasuk ke di banyung, kulit tadi digendem. Cuman kalau nak nyamak barang itu supaya dia bersih, kebanyakan pakai kapur. Pakai kapur. Ini soal sucinya, Bu. Dan dianya bisa suci. Ini kan banyak dompet-dompet ini kan ada yang kulit buaya, ada kulit apa biawak, ulo, dah apa-apa. Cuman sekarang ini banyak juga pakai kulit babi. Jadi nak hati-hati nih Bu, yang di pasar-pasar tuh sendal segala macam. Cuman Ibu, halo. Kalau yang bentuknya barang itu najis tapi dibersihkan jeronya tetap berbentuk binatang, itulah hukumnya haram. Manset yang galak di rumah, manset macan, tegak, tupi, manset apa genset, offset, omset, apa offset, offset. Kloset, ah? Yang binatang tu nak, yang isinya dimbe, ditaruh lagi, offset, itu haram, bu, macam ada macan, beruang. Tapi kalau dia hanya kepala rusa baik tak haram. Ada kepala rusa kalau ganteng orang kopca itu tak apa-apa. Iya tanduk deh. Tak apa-apa. Tak apa-apa. Kalau rumah-rumah lama eh. Tak bajunya. Yang banyak ni ibu-ibu inilah gawe lata terpengaruh melok dari kawan itu. Nah, yang ibu-ibu ada yang boneka-boneka digerobok, ayam ngerem,
Gajah-gajah itu haram galo. Apa dia namanya? Keramik. Keramik gajah. Ibu? Kristal. Kalau dia nyerupai ciptaan Allah, kalau dia nyodinjuk nyawa bakal hidup dengan sempurna, itu haram. Macam ada gajah-gajahan kecil galak digobok-gobok tu. Ku jengok galak sanjung rumah wong ada uang-uangan. Itu kalau dinjuk nyawa, dia hidup. Dia sempurna. Kecuali kalau yang gajah-gajahan dibuat wong duduk. Itu cuman kakinya baik. Cuman kaki itu sekadar timbul. Bukan berkaki nian. Itu tidak apa-apa, tidak haram. Tapi yang galak ku jengok digobok-gobok. Taruhlah mak ini ngomongnya wong-wong berduit. Ha, itu jadi no ditempe-tempe. Itu haram. Itu gawe-gawe lata. Kadang-kadang memang ibu dak dongi dak kenyo wong betino ni. Kadang ibu barang yang kamu beli, kamu taruh di gerobok tu cuma naisan bae. Idak terpaki. Kaget beli yang cangkir bagus-bagus. Ini cuma naisan bae. Kalau kesulaman ustaz enggak tentu aja disulam. Dan ini mak ini. Kalau dia nya kena sinar, kalau dia nya kena sinar bayangan itu, keluarnya bayangan lagi selain dari bayangan manusia itu haram. Macam kita ni kan kalau kena sinar matahari metu kan bentuk kita itulah. Cuman kita ni manusia. Ini kita membuat seperti ciptaan Allah. Apa bentuk binatang lah. Kena senter, kena belor, kena lampu, metu lagi. Bentuk itulah haram. Tapi kalau dia bentuknya misal, mana gambar kain ni? Nah ini kan gambar kain. Kalau kena sinar, tidak metu gambar dia. Metu segi empat ni lah. Tidak ada haram. Cuman dalam mazhab Malik tetap haram. Walaupun dia nyu gambar, dia nyu artinya nyerupai ciptaan Allah, tetap haram. Menurut Imam Malik. Menurut Imam Syafi'i tidak. Jadi kalau dia nyu kena di dinding ada gambar sapi, ada gambar burung, ketika ditembak matahari metunya gedek. Yang metu tu bentuk gedek, bentuk dinding. Bukan bentuk binatang itu. Nah, itu tidak haram. Cuman ibu, kalau kita orang Indonesia solat di Mekah sana, pakai baju batik gambar burung dimarahinya. Haji, haji, haram. Apa dia? Haram. Apa dia? Oh, baju tu ada gambar. Kan batik kita ada gambar burung, gambar. Nah, diharamkannya oleh orang Mekah. Karena dia megang pendapat yang haram tadi. Kita cek-cek tak ngerti bahasa Arab eh? Yo. Kami orang Indonesia. Yo. Tak nyambung bahasa tu. Ah, diharamkannya. Haji, haram. Haji, haram. Diharamkannya. Tapi kalau dia nyok, nah macam kita jingok patung-patung dibasuki rahmat sekip. Tempat wong nyual-nyual taman-taman ya. Kan, nah itu kuda-kuda itu haram. Termasuk Grand City itu nah. Perumahan Grand City, kuda kalau. Nah itu kuda-kuda haram. Termasuk yang haram tu iwak yang di BKB. Iwak belida tu haram itu. Karena dia menyerupai ciptaan Allah. Sudah aku omong kan di wali kota. Lah dia omong ke lah disampaikan. Menyelesaikan tugas. Jangan dituntut Allah ya umul qiyamah. Hah? Kuang besar pula. Situlah kan iwak ni halal bu. Cuma iwak di Blembang itulah haram. Iwak belida Blembang itu. Miliaran itu bu harganya. Muat itu. Aku tu ngomong dengan wong tu kan kalau Singapura macan singo. Ha?
Iyalah, karena dia bentuknya sempurna. Aku kan ngomong ke dengan kawan di Kota Madia tu. Oh, iya itu kalau yang soal berfotonya tu kita yang berfoto. Yang dihukumkan singonyo. Kita ini kan diurusan. Komong ke di buang kata Madia, jiko yang bagus Palembang ni, kalau pacak mak mano caranya cari seni, cari bakul, isi pempek kerupuk, isi pempek apa, bentuk ke pempek telok, pastian Palembang. Kan ada orang go ingin tu dah. Iya sih, dia cari yang pacak lukis. Iwak beli doa apa dia? Lambang apa iwak beli doa? Bukan lambang gitu. Kate, bukan Palembang iwak belido. Kalimantan di Jambi banyak belido. Palembang tu ngelola iwak. Kan tidak mutlak iwak belido pempek. Iwak delek. Ya dak tahulah. Sama becek. Jadi boneka tu mak ini. Jadi kalau kita beli ke budak kecil boneka, niat kita tu nidik budak supaya tumbuh sifat kasih sayang. Adik diem ya, kita kayak main lagi. Adik jangan nangis. Tujuan kita nidik anak kita supaya ada sifat kasih sayang dengan budak kecil. Setelah dia besar, ini boneka tidak boleh dikemeng-kemeng ke. Sengkir kelaju gobok yang tidak terjingok majasnya. Jadi tak ada boleh danya terbentuk terkapar dak. Macam model kamu punya anak betina, ada kaget boneka besar pagak dia tidur, itu haram. Ya banyak itu. Tak boleh ditalak ke anak cucung. Ibu, anak cucung itu wong anak kita, cucung kita tu mereka tumbuh tanpa pengetahuan. Yang kenal ke boneka tu kita. Nah, jadi kalau budak sudah faham lah ngerti singkir ke. Ya, yeah? Jangan sampai di dibiaso ke tidur nak sama boneka ni. Nah, ya. Yeah? Banyak yang pakai boneka. Pokoknya jangan nuntut aku di akhirat. Lah ngomong kan. Wa masara hayawanan, dan benda-benda najis, binatang yang timbul dari benda-benda najis seperti belatung timbul dari kotoran. Jadi nah ini Bu. Kalau kucing mati galak ada apa? Belatungnya. Nah, belatungnya itu tidak najis. Bangkainya najis, belatungnya tidak. Hukum. Siapa pula nak nyekel? An-najah satu salasan mughalladhatun mukhaffafa wa mutawasita. Al-mughalladhatu najasatul kalbi wal khinzir wa far'i ahadihima. Wal mukhaffafatu baulu sabil ladzi lam yut'am ghaira al-laban wa lam yablil hawlain. Wal mutawasitatu sairu najasat. Najis ada tiga, mughalladha, mukhaffafa, mutawasita. Najis mughalladha, najis anjing dan babi dan peranaan dari keduanya. Ini sampai kapan be? Anjing babinya najis dan yang tersentuh dengan dia tetap najis. Biar mak mano. Maka itu salaman dengan wong kafir itu hukumnya makro. Salaman dengan wong kafir hukumnya makro. Kenapa makro? Dikhawatirkan. Dia bekasnya ke anjing, dia bekasnya ke babi. Nah, dia khawatir kan. Tapi kalau kita yakin tak apa-apa. Kalau pacak dihindari, dihindari. Cuman dia ni galak selalu dua selalu nyurung ke tangan. Mughalladhatun mutawassita. Wa fukhaffan bi al-sabil ladzi mutamaghallaban wa lam yablughil hawlain. Najis kedua, najis mukhaffafa. Kencing anak lanang yang belum makan minum kecuali susu cembik dan umurnya belum mencapai 2 tahun.
Jadi makan minumnya cuman susu cambi. Susu cambi. Asi ya. Kalau dianya makan tepung pok mina, aram itu. Ada yang pok mina. Atau ingin dinjuk tajin ni. Ha, tidak boleh. Pokoknya dia cuman makan minum susu cambi. Cuman anak lanang, anak betina tidak. Anak betina mutawasid dia nyo, najisnya, kencingnya. Ini anak lanang bae. Tapi jarang ni Bu, sekarang yang 2 tahun nyusu tok bae itulah katik lagi, bukan zamannya. Wal mutawasita sairun najasan, najis mutawasid seluruh najis, lain dari kedua itu. Lain dari anjing dan babi, kencing budak kecil itu mutawasid. Tai, kencing betino, nana, darah, bangke itu mutawasid, najis pertengahan. Al-mughalladzatu tathuru bisabi ghasalat ba'da izalatin ainiha yahdahun nabi turabin. Bersihkan najis mughalladzah, hendaklah membersihkan dengan 7 kali cucian setelah menghilangkan najisnya. Salah satu dari 7 tadi dengan tanah. Ibu boleh nyucinya 1, 2, 3 tanah, 1, 2, 3 banyu, 4 tanah, 5, 6, 7 banyu lagi boleh. 1 banyu, 2 tanah, 3, 4, 5, 6, 7 banyu lagi boleh. Kesimpulannya dari 7 cucian tadi salah satunya pakai tanah. Kalau seandainya tanah dengan banyu terpisah, kalau ibu nyuci najis kanjing dan babi ini di tebing sungai, tak perlu lagi pakai tanah, cukup simbai dengan 7 kali bae. Kalau nyuci di tebing sungai, ya kalau di tebing kan sudah ada tanahnya. Atau misal rumah kita dianyai anjing, gagang rumah kita dianyai oleh anjing, anjing ini dari lulu berjalan di pojok gagang. Tapaan sekilnya ada, tidak usah pakai tanah lagi, simbai be banyu. Tanahnya sudah ada situ. Tanah yang doanya tadi lah, tidak usah pakai tanah lagi. Ini hukum. Kaget santuk ibu, kaget ada santuknya. Sebab zaman ini payah, wong biar wong Islam rumahnya masih miaru anjing. Banyak. Wong yang miaru anjing tu bu tahu, satu hari Allah angkat 1000 keberkatan dari rumahnya. Wong yang miaru anjing, 1000 keberkahan Allah angkat dari rumahnya selama anjing tu ada. Buyan wadi. Mana tadi? Wal mukhaffafatu tatu bi rasyil ma 'alaiha ma'al ghalbah wa izalati 'ainiha. Najis mukhaffafa, najis yang ringan, mensucikannya cukup dengan memercikkan air padanya sehingga airnya menyeluruh dan harus dilakukan setelah menghilangkan benda najisnya. Jadi kalau dia ada bekas kencing, dipercik ibae. Yang budak kecil tadi. Wal mutawassitatu tanqasimu ala qismaini, ainiyatin wa hukmiyatin. Wal ainiyatul lati laha launun wa rahin wa ta'mun falabudda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha wal hukmiyatul lati la laula wa rih wa ta'm wa yakfi ka hajaril ma 'alaiha. Yang ketiga, najis mutawasid. Najis mutawasid dibagi menjadi 2, hukmiyah dan ainiyah. Najis mutawasid ainiyah, najis yang ada bentuk warna dan rasa najisnya, ini mesti dihilangkan. Kalau yang hukmiah ada hukum tapi tidak kata bentuk, bau dan warna, ini cukup dengan memercikkan banyung padanya. Jadi mutawasid ini bu termasuk yang perlu hati-hati soal telok.
Ibu kalau beli telok dari pasar langsung direbus, haram hukumnya. Karena ibu ngerebus banyung, di banyung najis. Paham? Karena memang telok itu metu dari lubang ayam. Cuman lubang ayam itu metunya bukan langsung campak di tangan tukang ayam. Ngelundung-lukin. Guluduk-guluduk-guluduk-guluduk. Bekubang tai. Nah, bekubang tai itulah dikhawatirkan. Maka kalau kita ngerebus telok, cuci lukin. Satu. Kedua, ibu hati-hati melima tabak hal. Nah, kadang-kadang mertabak hal telok tidak dicuci. Dia hanya nyekel be telok bebek, telok ayam bekas tangannya. Langsung ngaden tabak pecah kena. Jadi anak kalau berkawan-kawan di tabak hal galak diingatkan cuci. Ada yang nyuci bu. Ada berapa ikut mertabak hal kawan anak nyuci. Ya, memang agak repot dikit. Di seberang itu ada tempat jualan martabak telok mah itu. Kalau ketahuan bosnya nandak nyuci, berhenti budak itu pegawai. Tapi anak nyingok teloknya bersih-bersih kalau kan. Dibersihkan. Dia tu tak ada pulak nak disikat. Asal disimbai we sudah. Ada syaratnya. Cuman kalau kadang-kadang maham ngomong di telok tu kadang leket masih tai. Ya, yeah? Nah. Khawatir. Bukan ngatakan haram kalau tidak khawatir. Hati-hati. Termasuk ibu yang dihati-hati itu makan adonan wong kapil yang dicekelnya pempek, pisang. Dia kan pisang. Pisang kan diiris. Biar dia terlipat kan di. Njuknya gendong. Ini tangan ini ngadon di HP ini. Bekas dia nyekel anjing, bekas dia ngenjuk babi. Nah, termasuk ibu yang dikhawatir itu mie sama tahu. Cuman aku ini nak ngelarang kamu makan mie sama tahu, nak melinya tu di mana? Kalau tahu Jawa cepat masem, tahu Cina ni tahan lama, tapi muatnya Cina di bukit situ sama pengawet. Pemalin itu ibu untuk nahan wong mati. Ana pernah mandi kong meninggal bu, dia mati di Jakarta. Jadi sudah dimandi kena dibungkus di sana sampai ke Palembang, nyai ini masih hidup, emaknya nih. Dia ngomong kamu panggil ke Taufik. Aku tahunya Yunus namanya. Aku tahunya Yunus belum mandi. Sudah bo, belum. Aku emaknya belum nyingok. Oji nyai tadi. Undang Taufik. Nyumputlah jiku ngaponya. Mandi ke Kak Yunus kau. Aku belum nyingok dia mandi. Kamu kate duit, mbak duit aku meliputi. Mandi kan? Paksa, umak yo. Mandi ke lagi. Oi bu, tercekel macam badak cehoy. Macam badak badan. Aku tak ngomong kan Yunus mana? Kalau kau ngomong ke Yunus itu, kamu tahu. Tidak nyebut, tapi namanya Yunus. Oh, kapan dicekel? Oi, mak itu rupanya. Oi, macam badak. Kerasnya cek ngengkeng eh. Nah. Tak ngomong ke dengan nyai tadi, mandi ke eh. Sudah. Nah, sudah mula mandi lega aku tu. Uji dia. Ujiku ini mako itu ternyata suntik pomalin itu buang mati tak ada wajib. Nego kuago. Jadi berapa kok waktu itu Pak ada si kok nak digawak ke Banten, tak ada disuntik diterima. Digogok 15 helai itu ada 3-4 ikut mati Jakarta gawak ke Palembang. Tidak kata yang disuntik. Anak mandi kena lembut kalau.
Jika ngapo? Idak ustaz, tergantung ahli waris. Kalau ahli waris tidak minta suntik, tidak disuntik. Kalau minta suntik, disuntik. Ah, jangan bu, jangan disuntik. Ada nak berangkat ke Jakarta, nelpon anak, suntik tak? Tak usah suntik. Tapi tak boleh, idak kate, idak syarat, mesti disuntik. Cuman wong pesawat itu mungkin, kalau wong mati itu darah tinggi, takut darahnya berlocoran. Kan kalau bergerak-bergerak, metu darah. Nah, ngambur di pesawat tu bau. Takutnya itu baik. Tapi kita antisipasi tutup kalau macam. Tapi jangan disuntik. Nah, balik cerita tadi, formalin ditempelkan sekian banyak, sekian ukuran, ditahu. Sudah itu ibu mimi yang dijual di pasar. Mikiluan. Jadi, maaf ngomong, ada keluarga tu bu meli alat buat mie. Maki gendum 90 gram, tak sampai sekilo. Jadinya sekilo seperempat. Telok dua. Diadonilah dimasukkan jeruk mesin itu, kita tidak ada ngubeknya. Dia lah berkubeknya itu. Banyung 165 gram. Masuk ke situ. Aku ni cupal bu, biar lanang ini. Nah, masuk ke jeruk itu gendum. Telok duiko abangnya tambah banyung masuk berkubek dewek dia bu. No, ada mesinnya. Kita masak dia metu dewek sampai kelar. Boleh sekilo seperempat. Ya kalau nak makan mie cuko apa muat dewek baik. Nah, ada alatnya sudah alhamdulillah. Lebih sentoso tak tahu punya uang berapa. Iya. Yeah. Kalau model lama ada nian bu, tukang muat model lama kan diisi ada juga. Yeah. Cuman kalau di 10 hilir itu bu, di 13 hilir tempat kampung kami, ibu tak termakan mie apa itu, celana pendek, baju ida, no digepit-gepitnya muat mie, anjing ngibe-ngibe. Ya, tak ada anu. Jadi kalau kepengen makan mie telur, paling beli mie telur. Mie telur baik. Muat dodonya dodo mie telur. Kup mie-nya cuma mie telur. Kalau mie itu lan makan. Kecuali muat dewek. Wallahu a'lam bishawab. Apa nak ditanya?